Babin Kamtibmas Kelurahan Sukabumi Utara Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat Aibda Sahari mendampingi Kandit Binmas Ibtu Suparman selaku perwakilan dari Kapolsek Kebonjeruk Kompol Matson Marbun untuk melaksanakan safari buka puasa bersama jamaah dan para warga di Masjid At-Taubah Jalan Harun Raya RT 8 RW 7 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat. Sebelum melaksanakan buka puasa bersama, kegiatan diisi dengan pembacaan tahlil yang dipimpin oleh Ustadz Haji Jenal Abidin dan dilanjutkan kultum dari Ibtu Suparman selaku perwakilan dari Kapolsek Kebonjeruk Kompol Matson Marbun. Dalam kultum tersebut, Kanit Binmas memberikan arahan kepada para jamaah dan warga yang hadir bahwa alhamdulillah wilayah hukum Polsek Kebonjeruk selama memasuki bulan Ramadan ini dalam keadaan aman kondusif. Kejadian tindak kejahatan menurun. Hal ini tidak lepas dari peran serta warga masyarakat dalam membantu aparat kepolisian untuk menciptakan lingkungannya tetap aman. Kemudian, agar kita semua saling berjabat tangan, jangan sampai kita semua terpecah belah dengan adanya berita hoax, serta menyikapi kejadian-kejadian selama 2 minggu terakhir ini terkait aksi teroris di Jawa Timur dan Riau, agar warga bersatu padu bersama Polri untuk melawan aksi teror, karena paham yang mereka ikuti berlawanan dengan ajaran agama. Selesai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah dan buka puasa bersama. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Sukabumi Utara, Aibda Sahari. Salam Tribata.